Bagaimana menaikkan berat badan anak 11 bulan yang mengalami penyakit asma? Apakah ibunya rajin minum susu agar ASI-nya baik sehingga naik berat badan anak? Makan tidak terlalu adekuat, hanya 1 sendok dan sudah berobat juga. Oke, Bunda Jumda Mustika ya, baik. Ini ada beberapa poin yang saya ambil ya. Pertama, anaknya usia 11 bulan, sayangnya nggak ada berat badan ya, Mas. 11 bulan, kemudian ada penyakit kronis ya, asma. Gitu. Kemudian, ini makannya nih problem ya, hanya 1 sendok. Nah, jadi gini, kalau untuk anak di atas 1 tahun, ASI itu memenuhi kebutuhan energinya 30%. Artinya, 70%-nya memang harus dari makanan. Nggak bisa ngandelin ASI aja, ya gitu. Nah, ini berarti kan yang harus diperbaiki pola makannya, gitu ya. Pola makan kalau hanya 1 sendok, ya memang agak kurang. Jadi memang harus dicari dulu nih, Bunda, apa penyebabnya anaknya makannya tidak adekuat, gitu ya. Itu apakah ada penyakit kronis selain asma, misalnya ya? Kalau asma sendiri nggak bikin nafsu makan seperti ini ya. Jadi misalnya TB ya, misalnya yang paling sering diusah, atau kekurangan zat besi, itu harus dicari ya. Kemudian apakah memang ada masalah dari misalnya anaknya picky eater gitu ya, atau food preference atau apa. Nah, ini yang harus diperbaiki. Jadi rule feedingnya dulu yang harus diperbaiki. Setelah itu baru kita tentukan gitu ya, dengan penyebab itu apa yang harus kita kelola. Misalnya anaknya itu picky eater, pilih-pilih gitu ya, mau ini cuma ini. Nah, nanti kita atur dietnya, misalnya dia proteinnya cuma mau ini, ya nggak apa-apa, tapi tetap komposisinya ada protein yang cukup gitu. Dia karbohidratnya nggak mau nasi, dok, oh nggak apa-apa, maunya apa, Bu, ubi yang itu, kentang masuk boleh gitu, roti masuk boleh. Nah, itu jadi ini nanti based on dari penyebabnya, jadi harus kita telaah lebih lanjut ya, agar nanti berat badannya naik. Nah, yang penting juga kita harus tahu dulu status berat badannya cukup apa enggak nih gitu. Kalau kalau cukup ya berarti kan target kita mempertahankan ya gitu ya. Kalau misalnya kurang, ngejar dong, catch up, itu akan sangat beda gitu. Jadi mungkin ini sangat spesifik, nanti boleh lebih lanjut ya, lebih detail untuk lebih praktisnya gitu ya, Bunda Jumriya Mustika.